Halo? Teman-teman, teman-teman di Bandung Rafi. Nah, sekarang kita berada di episode kedua. Kemarin kita membahas sekarang kita masuk di episode kedua, yaitu kita akan membahas cara menjadi Air Pro. Jadi, sebenarnya ada beberapa Air Pro ini apa sih? Air Pro ini adalah perangkat lunak yang mengedit atau menginting video yang dituliskan untuk membuat rangkaian gambar, audio, dan video. Program ini juga memberikan fasilitas visual effect dan sound effect bersifat kompresif dengan program Adobe Creative Cloud lainnya. Membuat Adobe Premiere disukai kreator, misalnya untuk mungkin visual effect, membuat profile, video klip musik, film, pernikahan, dan lain-lain. Jadi kita mulai untuk teori tentang editing ya. Jadi di sini kita gimana sih caranya untuk membuat new project di Adobe Premiere Pro? Jadi sebenarnya gak gampang banget, kalian tinggal download dulu. Pertama, pertama klik new project untuk membuat project baru. Terus habis itu isi namanya sesuai dengan kebutuhan kalian, lalu mudah itu sebenarnya. Terus import, sebenarnya import gampang, itu ada di menu master menu dan bawahnya ada untuk kotak library. Jadi kalian buka file folder langsung aja di drag ke sana. Terus cara add text, jadi di menu tools itu ada type text tool, ini yang gambar text. Kalian klik, terus kalian klik di previewnya, terus kalian ketik blablabla, sudah. Nah, gimana caranya export? Export, kalian tinggal pencet file, terus ada export, terus media. Habis itu kalian pilih untuk settingan apa yang pengen kalian pakai. Mungkin segitu aja untuk episode 2 kali ini. Kalian bisa langsung coba di rumah. Sampai bertemu di episode berikutnya.